ya. Keluar! Lokasi yang sama 5 tahun lalu dengan vibes yang sama. Iya, betul. Tempat yang sangat bersejarah. Iya. Luar biasa. Betul, Mas Menta. Kita sudah mau mengenang lagi kembali gerakan 30 September. Ini dulu kamarnya Mbak Ina ya di sini ya? Bukan, Ica. Oh, kamarnya Mbak Ica. Tapi sebelumnya sih dulu kan kamar Mamah sama Tante Alpiah itu. Iya, yang waktu lompat itu. Iya, betul. Ini ininya lompatnya kita Mamah, jendelanya. Nah, kita pada saat kesan waktu datang ke sini Bu Yanti masih sehat walafiat. Iya, ya. Alhamdulillah banget. Iya, ternyata kita harus kehilangan beliau. Iya. Sangat kehilangan. Di kejadian waktu 65 itu beliau lompatnya lewat sini ya. Iya, benar. Jadi Mamah naik sama Tante Alfiah, kaget karena kaget shock kan. Jadi tulang panggulnya itu pas masuk. Dek masuk ke dalam. Karena posisi lantainya di luar itu jauh lebih rendah daripada iya, lantai di dalam. Iya betul. Jadi kaget kan. Sudah gitu banyak cakrabirawa di luar gitu. Menodongkan senapan kan luar biasa iya. Kaget ya. Kayaknya udah di luar kesadaran deh. Betul. Gitu. Kamar mandi Mbak ya? Iya. Masih dipakai sama sekarang? Enggak. Sekarang udah jadi ruang senjata. Nyimpen barang senjata, ya? Iya. Ini kan koleksi senjatanya Opa. Dapat dikasih ya? Ada yang dikasih, ada Opa sendiri mungkin koleksi. Karena kan namanya tentara ya pasti barang-barangnya seperti ini ya. Yeah. Barang-barang peperangan. Oke. Okay. Ada panah, ada keris ya, ada pistol, senjata. Mbak, ngomong-ngomong tentang museum ini, tutup kan hari Senin ya? Senin. Itu biasanya ada ritual khusus kayak bersih-bersih gitu nggak sih?
Aku enak kan di sini padat banget ruangannya ya. Iya. Jadi pasti assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya nih mau minta fotonya mama juga. Belum nih Mas tiap, Menta. Kenapa Mas Menta sorry? Bersih-bersih gitu kan pasti harus dilakukan tiap minggu atau tiap hari atau gimana? Sepertinya aku nggak begitu ini, cuma kayaknya tiap minggu ya kali mungkin seminggu dua kali ya. Karena kalau nggak kan berdebu ya Mas ya. Iya. Tapi kalau lagi banyak yang berkunjung, mungkin akan lebih sering lebih dibersihkan sering ya. Kalau kotor kan mungkin nggak enak dilihat ya. Rencana gimana Mbak Ina? Mau naruh fotonya Tante Ade sama Bu Ina, Bu Yanti juga ya? Iya Mama. Rencana. Soalnya Mama kan nggak ada ya di situ. Sementara Mama udah meninggal sekarang. Jadi pada saat itu pihak museum bilang bahwa minta foto Mama dong, belum ada. Tapi kan ini sebenarnya Ompong Mardia kan masih ada. Yang adanya Opa yang bawa Tante Ade waktu tertembak itu ada, cuman tinggal Mama, jadi kayaknya pelaku-pelaku sejarah iya, di rumah ini. Iya betul, di rumah ini saya tuh sampai masuk ke sini lagi kayak speechless gitu. Iya terus sih auranya lebih happy aja sih, saya ngerasa iya. Lebih happy-nya gimana Mas? Nggak tahu, lebih happy lagi, happy aja gitu. Oh gitu ya, karena apa vibe sejarahnya dapet. Iya, ini kan bekas-bekas tembakan-tembakannya udah waktu itu kan kita udah lihat ya, otentik ya, ini juga itu gas pintu-pintu yang berlubang itu. Iya betul. Terus karena kemarin kita juga lagi bahas tentang Tante Ade, wajib banget harus masuk ke sini ya, ke apa tuh ini namanya? Ini aku nih dan kakak adeku. Kemarin udah masuk ya? Tahun 93 ya dulu kita bahas itu. Iya betul betul betul. Kamar mandi masih tetap sama. Iya, sama kamar itu. Mandi itu juga. Nah ini dulu kamar aku Mas. Oh kamar Mbak Ina yang di sini? Iya ini kamarku. Dulu masuk. Ada tambahan di situ lemari aku tapi ada kamar mandinya. Masuknya lewat mana situ? Ini bisa connecting lewat sini, aku lewat situ sih masuknya. Itu kan kamar Opa langsung. Iya. Gitu. Terus ini kan baju-baju Opa waktu menjabat sampai Opa udah enggak menjabat. Tapi karena Opa jenderal jadi ya tetap aja dikasih baju kebesaran. Kalau ada acara-acara kan acara-acara menghadiri kenegaraan. Ini replika, reka kejadian. Iya, soalnya kalau misalnya taruh di depan kan susah ya. Kena hujan. Kayak gini, udah gitu kan ada tetangga. Nggak mungkin tetangga ngasih ya, Mas. Kita ada patung seperti itu. Enak ya rumahnya. Iya. Kangennya dia. Ini kamar aku dulu, Mas. Sampai tahun 2008. Ya, lihat patungnya aja udah. Sedih seperti ya? Itu ya, apalagi kalau kita membayangkan peristiwa tahun 65. Enggak, anak tertembak 6 peluru. Salah satunya masuk dalam paru-parunya, pasti darahnya luar biasa. Iya. Tapi Oma sih waktu itu pas aku tanya, Oma sih yang cerita langsung enggak aku tanya sih. Itu Tante Ade darahnya banyak banget atau Oma? Satu rumah kata satu Oma rumah. Karena Oma kan ngelilingin rumah bahwa Tante Ade pingin tahu aja ada kejadian apa gitu kan Mas Menta kan. Kemarin waktu pembuatan museum bikin patung-patung ini sempat tahu gitu pengukuran rasio Oma pembuatan semua. Oma semua ya. Iya. Oma kan orangnya perfeksionis ya Mas ya, perfeksionis udah gitu emang workaholic ya gitu aku cerita waktu itu ya. Seperti yang tahun 2018 aku pernah sampaikan di konten awal pertama kita bertemu itu. Sama, karena Oma itu kan orang perfeksionis ya. Udah gitu beliau sendiri yang mau mengurus museum ini gitu. Jadi Oma yang langsung ngobrol sama bagian pus sejarah angkatan daratnya. Waktu itu didampingi oleh Bu Nasika. Terus manggil tukang orang patungnya semuanya itu Oma yang kasih tahu sih. Maksudnya rasio ukurannya rasionya, seberapa iya. Gitu ya. Tapi ini kayaknya agak lebih pendek ya karena Oma tuh lebih tinggi pada aku. 169. Iya, iya. Oma tinggi. Ya mungkin enggak bisa dibuat seperti itu banget ya cuman Oma kira-kira lah ya. Aduh, enggak tega ya melihatnya. Enggak tega banget. Kayaknya kalau Tante Ade-nya mungkin segini ya kalau aku lihat ya. Iya, umur 5 tahun lagi. Iya. Segitu. Kalau mungkin badannya Oma segitu benar. Kalau dulu yang disampaikan sama Oma, maaf ya Mas, panas banget. Tante Ade waktu itu sering main-main di sini dulu juga nggak, Mbak? Iya, sering mainnya di kamar itu sama di kamarnya Mama. Karena kalau di kamarnya Mama kan ada Mama sama ada Tante Altia. Yang depan itu ya? Iya, sering banget main juga sama Om Pierre emang. Terus udah gitu ke depan tadi kan Mas, yang deket pohon jambu air tuh yang depan yang deket kamarnya Om Pierre.
Terus main sepeda keliling-keliling kan, karena rumah ini besar kan, seringnya main sepeda gitu. Nanti minta coklat Om Pierre sama mama gitu. Terus mama juga cerita sih bahwa mama tuh dulu sering godain Om Pierre. Oh, maksudnya godain secara keponakan ya. Dan om. Jadi mama tuh udah kayak nganggep Om Pierre tuh sebagai omnya sendiri, kata mama. Kayak apa bercandanya biasanya, Mbak? Apa? Biasanya bercandanya seputar apa? Ya, seputar kata mama sih mintain coklat mulu sama isengin lihat surat dari pacar Om Pierre. Ya itu habis ganti manual deh. Lebih estetik ini sih kayaknya, Mbak. Iya, lebih estetik ini ya. Aduh, itu panas banget soalnya oma tuh kayak gitu tuh. Aduh, kayaknya keturunan oma nih. Jadi larinya ke sini dulu ya, Mbak ya? Iya, betul. Tapi sih sebenarnya ini temboknya, bukannya ini. Ini kan karena museum aja ya. Karena untuk simulasi ya? Iya, betul. Simulasi mas mental. Tulisan. Jadi sebenarnya lompatnya di sini? Ini. Kan kamar opa yang itu. Iya. Kamar opa kan yang itu. Loncat ke sini ya lewat sini, sebenarnya ini. Tapi kan kalau jaraknya antara beliau loncat sama posisi depan pasukan udah banyak, kan sebenarnya juga hampir kelihatan ya, Mbak ya? Iya, kan emang ditembak dari sini. Ada kan yang di film yang opa terus itu jatuh kena. Kalau dari sini kan mungkin masih jauh, tapi kalau dari sini udah terlalu dekat sama kelihatan. Iya, ya. Mungkin dari mana aku juga bingung dia, oh di sini kali ya ngumpet. Iya, nggak ngerti juga sih. Apa asal nembak ya? Oh, gini kali. Dari sebelah sana terus ngelihat opa lagi di sini, ada orang kok jebret temannya tentara kali iya, ya. Iya, betul, betul. Rumahnya lucu ya, berbagai lucu. Macam rumah. Iya. Rumah kecil, ada rumah. Tapi ini baru ya, Mbak ya? Enggak, udah dari dulu. Ini lama juga? Iya. Oh. Malah yang enggak ada tuh depan yang banget itu. Oh, iya berarti ketutup juga kalau ini sudah ada lama ya berarti ketutup juga iya. Pada saat waktu lompat. Makanya aku juga bingung. Terakhir jadi butiknya mama. Depan situ. Ini? Terus belakang sini kasih salon buat kita kalau nyalon. Supaya enggak nyalon di luar dulu. Karena punya anak kecil kan, mama demen gitu-gituan mas, seneng gitu-gitu. Seneng dandanin orang gitu ya. Seneng dunia fashion gitu. Make up gitu-gitu. Dulu nih banyak sih, maksud pohon cabe, pohon jeruk. Terus ada macam-macam pohon tuh kan jeruknya masih ada 5. Yeah. Katanya Pak yang di museum sini, ini kan jeruknya udah lama opa yang nanam gitu. Mungkin dari tahun 2000-an, 2000 ya, gitu ya, kali ya. Pohon lama sih udah mati. Tapi kayaknya kalau yang pohon-pohon yang gede-gede gini kan dari zaman dulu. Iya. Kayak pohon nangka, terus pohon asem, pohon mangga. Tuh. Rumahnya sih enak banget sih. Kita bisa lihat ini sih contohnya foto-foto rumah Opa Pung ini pada masa itu. Ada kan beberapa itu yang udah dibagi juga di komunitas-komunitas sejarah itu yang tidak banyak berbeda. Nggak banyak ada perbedaan dengan yang sekarang gitu. Iya. Betul mas, emang sengaja. Ini kan ada lagi kamar gitu ya rumahnya ya. Iya. Ini sebenarnya dulu apa mbak sebelum toilet, menjadi toilet? Ini, emang toilet dari dulu mas. Dari dulu. Terus ini yang jendela ke kamar Tante Ade. Hah? Ke kamar Tante Ade. Tante Ade situ. Oh sini ya? Ya kan, oh, bingung iya, kan. Iya, tapi emang teman-teman tuh waktu kesini juga kalau main bingung semua sih. Nah gue bingung deh di rumah lo. Karena kayaknya emang rumahnya kayak rumah puzzle gitu kan. Iya. Nah. Iya, rumahnya gitu. Oh, Kak Edi kamarnya sini ya? Iya, Kak Edi, aku, terus Kak Ica sana, Vita sama mama, papa. Oh. Ya ampun. Ke kamar Tante Adi juga ada continuity door-nya juga ya? Iya, ini kan ke kamarnya Om Pung Sahara, Om Pung Mardi ya? Iya. Ini foto lama juga, cuma kalau ini foto baru. Di sana. Ini foto. Iya. Ini foto waktu opa dikasih tanda jasa sama marinir. Okay. 90-an kali ya? 90-an. Abis opa jadi jenderal besar deh kayaknya, 98 ya. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus.
Anak Nasution. Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Kita kembali lagi ke ruangan ini. Ruang makan. Setelah 5 tahun. Agak wangi ya, ini pakai pewangi iya. Deh. Emang wangi loh di sini. Ini wangi. Oh, ada pewangi soalnya. Ada pewanginya. Telepon yang diputus di situ ya, Mbak ya? Iya, itu telepon yang diputus. Sebenarnya ini kan ruang makan. Iya. Itu ada ya, kursi itu ada. Udah lama ada ya itu. Udah lama. Terus ya ditata sebagai ruang makan pada umumnya. Iya. Terus di sebelah situ ruang TV, itu benar kursinya. Ya ada TV dan sebagainya, ada piano. Piano masih ada nggak ya? Udah nggak ada deh kayaknya. Kayak waktu terakhir kesini masih ada. Oh iya? Iya. Coba kita lihat yuk. Coba kita lihat. Kayaknya udah sama Oma dikasih siapa gitu. Aku lupa. Tapi kursi ini masih. Oh udah nggak ada deh mas. Udah kasih Ica deh kayaknya, udah dikasih kakak. Oh dibawa ke rumah ya? Uh-uh. Ya ini di sini TV. Ini kan Pak Oma. Lagi di Tepas mana? Sutomo. Oh itu makamnya itunya Op. Oh ini, Dr. Sutomo deh. Surabaya. Surabaya. Ini museumnya kan, di Nganjuk dia. Ini kan adiknya Oma yang Opa Brur. Yang mana? Yang ini nih Opa Brur. Oh. Adiknya Oma, nomor Belanda 3. Ya? Orang Belanda. Oma kan tinggi banget. Opanya Rifat Sungkar. Oh iya, makanya kalau pas lebaran, Rifat Sungkar sama Sisi Priscilia ya? Iya. Suka main ke Mama. Iya. Iya. Gitu. Karena mamanya Rifat sama mamahnya aku cuma tinggal berdua aja cewek dari cicitnya Oma Buyut aku, yang lainnya cowok semua. Cowok semua. Tantria sama Mama Hyanti aja, yang lainnya cowok. Tinggi gede ya? Iya. Yang kakaknya juga tinggi gede, Opa Bob. Tapi kok nggak ikut ya? Kayaknya nggak ikut deh. Kan Oma kan bertiga. Hmm. Opa Bob, Oma sama Opa Brur. Tinggi-tinggi gitu kakaknya Oma, Belanda. Kompak mereka bertiga. Terus ini dapur? Dapur bersih. Ibaratnya kayak apa sih? Apa sih kalau kita bilang sekarang yang pantry? Heeh, pantry. Aku kalau ke dapur sih ke sini enggak pernah ke belakang. Hmm. Ini kan coba ya Allah, Mas. Ini kan masih otentik kan di sini. Juga, otentik. Cuma ini sudah ganti. Iya. Tapi Oma ya begitulah. Dengan apa? Pretilannya gitu ya. Pretilannya yang sangat perfeksionis sekali. Di sini dulu lemari es. Ini dulu ada kayak buat teh segala macam. Lantai dapur di rumahku zaman dulu juga persis kayak gini. Iya, sama. Warnanya ya. Persis kayak gini. Iya, kayak gini ya. Omaku kan seneng warna hijau, Mas. Ibu Nasa seneng banget warna hijau. Iya. Lucu ya rumahnya ya pas dilihat tuh waktu tinggal sini sih enggak berasa. Yang muncul di film itu lukisan yang mana sih, Mbak? Ini ya? Yang di hormat sama di sana adik. Udah di rumahnya adikku. Oh, udah pindah ya? Udah pindah. Waktu itu kan diambil sama mama. Karena bagus banget itu buatan Mbak Suki Abdullah. Ini kamar tante Ade. Iya. Ini udah ada ya ruang adik Irma ya? Sudah. Oh iya, ruang makan. Waalaikumsalam. Makanya aku pengen ada ruang mama. Ruang Yanti Nasution. Ya ini kayaknya benar deh, maksudnya kayak bonekanya beliau, terus sudah di almarhumah, terus ini kayak tongkatnya Oma, ini kayaknya juga ini banget ya, happening banget nih yang ini. Mm-mm. Selalu setiap orang ya. Mm-mm. Dan ini waktu itu taruh Oma di belakang sih, di kantornya Oma. Dulunya? Iya, di kantornya Oma yang agak belakang sini Mas Menta. Ini tadi kan nembus yang tadi, Mas Menta gak nyangka ya, pintu ini. Nembus. Bisa deh. Coba Mas Menta nyangka enggak? Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Nah, itu ini di mana? Itu ke itu lagi. Ini ruang apa? Kita waktu itu belum habis di sini ya? Belum. Ini kamar Mbak Edi. Nah, ini waktu itu tempat lemari-lemari Mbak Edi, tapi waktu itu sih zaman dulu begini aja. Cuman kayak koridor aja. Iya. Mas, tuh. Merasa enggak ini pas aku keluar di mana? Kamar aku tadi. Oh, yang sebelah toilet ya? Iya, gitu kan bingung ya, iya ya kan? Pasti kalau zaman itu
posisi Cakrabirawa masuk sampai juga bingung kali ya, iya, karena banyak tempat. Iya, mungkin bisa jadi, tapi mereka bisa mungkin aja. Beberapa rumah jenderal yang di Luruk itu kan mereka rumahnya los gitu, iya, aja. Los. Sementara kalau ini masuk, ini kan berkelok-kelok ya. Terus ini ruang kerjanya Oma ini, Mas. Ya ini. Ini ruang kerjanya Oma. Sini, Mbak, ya? Kalau ini sih kamar ya. Emang dari dulu kamar. Bingung kan? Tempatin siapa? Ada dulu keponakan-keponakan Oma sama Opa kan banyak yang tinggal sini. Ya karena Mama sendiri, jadi Oma berusaha untuk bikin rame Mama. Nih, kayaknya nggak deh. Nggak deh. Oh, jadi ini kamar. Jadi kamar. Ya ini dulu ininya Oma. Gede juga jadi kamar ya. Apa kantornya Oma. Ini dapur belakang, Mas. Dapur kotor. Ini dapur kotor. Ini dapur kotor. Terus pakai tuh. Ini masih kayak gini. Terus ini gudang, gudang aja ada dua. Oma saking perfectnya ya. Gudang penyimpanan beras dan makanan-makanan frozen. Oh, gitu. Makanan-makanan kaleng. Kita kan suka banyak dikasih sama orang, bersyukur ya alhamdulillah. Kalau misalnya mau lebaran dikasih misalnya 100 kerat Coca-Cola, yang punya Coca-Cola, Fanta, teh botol. Terus beras dari mana gitu. Terus waktu itu rokok dari mana gitu. Disimpan di sini. Iya. Nanti Oma kasih untuk penjagaan. Iya. Oma kan sosialnya tinggi banget. Bagi-bagi lagi gitu. Iya, ya. Profesionalis banget deh. Ini ruang beras segala macam kayak apa ruang apa ya namanya? Logistik. Iya, betul. Nah, kalau ini juga ruang gitu juga, gudang juga. Iya, tempat simpen spray, kasur apa tertata banget ya. Ini kan setrikaan di sini. Kita nggak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol sekitar kehidupan sehari-hari, iya. Panas dan Bunas juga, putri-putrinya. Supaya kita juga tahu spot yang lainnya, karena iya. Mungkin kalau di sepanjang musimnya sendiri, kita udah 5 tahun lalu juga udah ke sana, iya. Dan teman-teman juga kebanyakan memang tahu yang di seputaran ruang utamanya aja kan, iya, gitu. Nggak sampai nyelusup-nyelusup ke dalam. Nanti kita juga ke sana ya, Mbak ya? Iya. Ke seberang ke pavilionnya Mama, Om Pierre. Ini apa jemuran? Jemuran baju. Jemuran segini ya. Gede juga ya. Iya, gede banget. Terus udah gitu, ini juga. Oh, ada cerita dong. Tapi sih itu zamannya aku ya. Ini tadinya ruang jahitnya Mama. Tapi zaman dulu sih ruang keponakan-keponakannya Opa. Sama Mama. Sama Oma. Yang tinggal di sini. Iya. Kalau belakang situ ya sudah di sini ART, asisten-asisten rumah tangga. Semua di belakang. Nah, itu gudang lagi. Itu yang kita bilang garasi kan, Mas Menta. Iya. Mas Menta mau menuju ke sana lewat sini atau lewat sana? Kita nggak selesai ini yang di sini, iya. Selesai. Yang di ruang utama tadi. Yes. Oke. Bisa buat jogging ya? Iya. Itu nggak, Mas Menta. Ini pohon belimbing dari zaman dulu loh. Asli ya? Asli. Sebelahnya misalnya kandang beo. Cuman beonya udah mati, udah lama banget sih. Lucu beonya. Opa kan seneng beo. Bukan kakak tua. Waktu aku zaman dulu kan emang ada ini ya, tapi nggak begini, lebih bagus. Ini kan baru dibikin lagi pas di museum. Dulu emang ada, Mas Menta, dulu emang ada. Zaman waktu G30S ada banget. Ada ya? Ada, sampai aku SMA ya, aku juga lupa deh. Kayaknya SMP deh. Terus ditutup sama Oma, sama Opa, karena punya cucu kita berempat untuk kita. Ya udah dijadiin kayak pelataran aja gitu, los. Terus di tengah-tengah sama Opa, Oma sebenernya tuh ada dari zaman dulu, ada meja. Dari tegel gitu, tapi nggak ada tuh. Kayaknya aku pernah lihat foto waktu pembuatan film G30S, pemeran Opapung sama Ibu Yohana, dan Opapung dan Ibu Yohana yang asli lagi ngobrol ya di sini nih. Iya. Ada kursi-kursi di sini ya. Iya. Iya, betul-betul. Ada ayunan. Betul. Buat kita cucunya. Kan kalau di film kan juga ada adegan yang Ade dibantu main sama iya. Om, kan juga di sekitaran sini juga ya. Di depan. Oke. Ya mungkin Mama sama Tante Ade yang mainnya sekitar sini ya. Iya. Pokoknya dulu pas ada cucu langsung, aku gitu. Sih suka berenang dong di sini, hancur banget lah. Terus tapi lebih gede ya kayaknya ya. Terus ada pohon jambu, sebenarnya sih udah nggak ada. Ini pohon jambu baru nih. Ini pohon mangga ya. Dulu pohon jambu kerutuk gitu, aku suka naik. Buat main. Iya. Jambunya tuh soalnya dia apa? Situ juga ketutup, ada tembok di situ. Jadi ya, ini banyak. Siapa, Mbak? Hah? Ini siapa? Nggak tahu, kayaknya berkunjung. Kok masuk di situ? Kita nggak masuk sini dulu. Nah, itu dikunci. Dikunci. Mari kita masuk lagi, Mas Menta. Mas Menta mau masuk ke sana ya?
Udah kayak orang jompo ya. Udah aku olahraga tiap hari loh. Aku juga ini. Duh, panasnya ya. Ini apa mbak isinya? Aku coba apain ya. Ketua umum, panitia, aku juga gak tau lagi. Kuman, aku juga gak tau. Baju-bajunya opa? Iya, bajunya opa kayaknya sih. Iya. Pierre. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Saya Nasution. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Assalamualaikum. 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 Ini kita sekarang ada di pavilion yang pada saat peristiwa itu pavilionnya Om Pierre ya? Betul. Tempat Om Pierre waktu itu diambil juga oleh pasukan Cakrabrawa. Iya, tapi ini sih sebenarnya ruangannya adalah ruangan tunggu tamu ketika mau ketemu sama opa. Jadi dulu kan opa punya penjagaan dan pengawalan juga ajudan. Jadi ini adalah di mana pengawalan-pengawalan ajudan dan penjagaan opa duduk-duduknya di sini, Mas. Oh. Gitu. Karena kan banyak ya ada shift-shiftan. Tapi kalau Om Pierre sendiri mungkin suka duduk di sini juga kali ya. Tapi di belakang sana ada kamar Om Pierre kan? Gitu. Ya, jadi kamarnya di belakang ya. Iya. Ini ruang tamu gitu ya. Iya, ini kan ada beberapa bagian dan ini masih otentik seperti ini pembagiannya. Asli. Pembagian sekat-sekatnya sama. Iya. Cuma untuk ruang pintu depan dan sebagainya juga masih sama. Enggak. Seperti. Zaman aku kecil itu kayaknya masih sama kayak dulu, ini terbuka lebar. Ini kan karena jadi rumah mama setelah itu tahun 80-an. Jadi waktu pintu aku depan, SD. Pintu depan ini kali ya? Enggak. Iya, benar. Ini kayak kebuka apa sih? Kayak kebuka, teras ya, Mas ya? Teras, teras gitu. Depan ya. Assalamualaikum. Kayak teras depan gitu loh, Mas. Iya, benar-benar ini pintu depan, benar, Mas. Terus nanti kayaknya ruangan opa dulu pernah, tapi di belakang dia ruangan yang untuk opa kayak fotokopi dulu, stensil itu ya? Ada ya? Ada di belakang yang tempat kita sebelakangnya, ya. Kalau ini aku juga lupa sih, cuman apa gitu deh, Mas. Tapi ada. Pintu ya. Berarti setelah peristiwanya sendiri sempat dipakai untuk rumah tinggalnya Bu Yanti. Iya. Di sini. Iya, rumah tinggalnya Mamah malah ini. Jadi direnovasi abis sama Om, sama Mamah Papa, dibikin rumah tempat tinggal. Nah, ini rumahnya Mama ya ini. Bener-bener ini sih lampunya, terus kacanya ini dari kaca zaman dulu sih, Mas, dipakai lagi sama Mama. Iya, gitu. Iya. Seperti ini sih emang rumahnya Mama, akhirnya jadi rumah tinggalnya Mama sih, Mas, gitu. Ini ke ruang tamunya Mama, ini ruang tamu depannya Mama. Iya. Terus ini ada ruang tamu, ruang duduk-duduknya Mama di belakang sini lagi. Namanya Sanggar Busana Vita. Baru berubah pas karena adikku lahir, terus Mama buka butik. Mama juga bikin pola sendiri, tapi yang melanjutkan jahit ada tukang jahit sih. Cuma desain Mama aja bikin, ya? Mama bikin pola sendiri, karena hobi, Mas. Sama desain juga ya? Iya, desain-desain, Mama, iya. Desain-desainnya Mama, pemilihan bahan.
panas banget. Udah? Masuk. Lanjut. Masuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ruang ajudan sendiri di sini ya, Mbak ya? Iya. Ini ruangannya di belakang diorama OPR. Betul banget. Iya. Dan itu batas pintunya sebenarnya di situ karena di luar itu adalah teras ya. Betul. Yang sekarang jadi tempat diorama itu. Iya, Mas. Itu juga kamar-kamar sih, itu kamarnya Kak Ica sama Vita sama kamarnya Mama. Pada satu juga seperti ini. Kalau yang jaman dia sih enggak. Bentuknya los? Enggak, disekat-sekat. Oh, berarti pada saat jadi museum sekat. Itu los gitu. Ini baru jadi saat museum aja begini. Tadinya kan ini Mas Menta. Ya, sampai sini kamarnya Ica sama Vita. Itu sedikit kamarnya, ini sampai sini kamarnya tamunya Mama, ada pintunya. Ini kamarnya Vita, sama Ica. Ini kamar mandi tengah-tengah. Udah kamarnya Mama. Ini gede banget segini. Saya maaf banget, sebenarnya ada walk-in closet lah, ada apalah gitu. Iya. Kalau zaman sekarang ya. Iya, benar. Itu. Emang begini, tapi nggak ada gini sih, kan kamarnya Mama. Ini kan jendela kamar Mama. Nggak ada sih pintu ini. Ini yang kamar Om Pierre ya? Iya, ini. Ini kamarnya Pierre. Betul, waktu di maksudnya waktu zaman dulunya Mas mirip kayak gini, terus depannya juga kan ini tempat penjagaannya Opa, banyak ya pengawalan dan penjagaan tempat ininya. Ini udah mulai Mas belum ya? Udah di shot sama mereka di